personil kami siap. Kapsel tim acar. Tapi sih kita tidak lalu lintas, adanya lalu lintas air. Jadi bahwa persiapan pengamanan Natal dan tahun baru di wilayah Polres Kepulauan Seribu sudah kami siapkan dan kami buatkan acara pengamanannya. Terkait dengan kegiatan operasi kepolisian terpusat di Rinjaya 2019, kami di Pulau Seribu membuat ada 5 pos pam. Dengan wilayah Pulau Seribu yang memiliki geografis kepulauan, kami tempatkan pos pam-pusam ini di pulau-pulau destinasi wisata yang memang berdasarkan pengalaman, berdasarkan situasi selama ini bahwa pulau tersebut menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyaknya itu ada di wilayah selatan, itu ada Pulau Untung Jawa, itu sangat dekat dengan wilayah Tangerang Kota, di mana di sana ada pantai namanya Tanjung Pasir. Di sana banyak masyarakat bisa pulang pergi dari Tanjung Pasir ke Untung Jawa itu dalam waktu sehari. Mereka datang pagi, pulang sore hari ataupun malam hari. Jadi 5 pos pam itu pertama di Pulau Untung Jawa, kedua kami buat di Pulau Tidung karena nanti acara perayaan hari malam tahun baru itu nanti terpusat di wilayah selatan di Pulau Tidung. Jangan lupa subscribe ya.